Halo everyone, dimanapun kalian berada, tentunya kali ini kita bakalan langsung ngebahas tentang game NFT lagi, yaitu game Pokemon. Di mana game ini sudah ada di 9 negara dan tentunya juga mempunyai komunitas yang sangat besar. Dan kalian bisa menghasilkan kripto, di mana kripto tersebut yaitu berupa NKG. Dan juga kalian akan mendapatkan ratusan bahkan jutaan rupiah per bulannya, guys. Makanya buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan tentunya jangan lupa untuk tidak di skip-skip gitu ya kan, biar kalian paham di mana game ini adalah a game yang jaringannya di Binance atau BNB gitu. Dan banyak juga sih kan game yang di jaringan Polygon, banyak tuh ya kan. Tapi di sini saya membahas tentang game Pokemon yang jaringannya di game BNB gitu. Halo everyone, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk sediakan kopi dan rokok, karena tanpa kopi dan rokok maka hidup kita akan terasa hampa. Nah, pertama-tama nih, sebelum kita mulai gitu. Pertama-tama kalian yang harus dibutuhkan adalah dompet MetaMask, di mana dompet tersebut bisa kalian gunakan untuk bermain game tersebut. Nah, di sini kenapa saya pilih game token Pocket? Karena token Pocket menurut saya tuh gampang, nggak perlu atur-atur jaringan lagi, dan juga gampangnya itu bisa kita multifungsi untuk token podcast tersebut. Dimana kalau kalian belum paham, kalian bisa langsung lihat di YouTube gimana cara nambahkan, cara mengalihkan atau cara pindah dari token Tresorlet ke token podcastnya. Nah, kita buka, tampilannya akan seperti ini. Dan kalian pencet tuh di garis titik atas, terus itu kan banyak pilihan. Misalkan kita mainnya di Polygon, nah kalian bisa lihat nih Polygon juga ada. Nah, karena di sini game BNB, maka otomatis kita ke BNB, terus habis itu kita ke Discover, terus kita pencet Pokemon. Link saya sudah sediakan di deskripsi gitu ya guys ya. Nah, setelah itu gimana ini, maka otomatis kita akan langsung connect ya guys ya. Terus habis itu kita langsung isi passwordnya. Nah, bentar. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan seperti ini. Maka langkah selanjutnya yaitu kalian pencet menu. Nah, di situ kita ke game, dan jangan lupa untuk kode superiornya kalian isi, wajib ya guys ya. Kalian isi. Isinya itu ada di link deskripsi. Kalian bisa langsung copy itu, terus kalian masukkan kode superior kalian di sini. Nah, setelah isi kalian confirm aja. Maka kita akan dibutuhkan gas fee, di mana gas fee tersebut yaitu 0,29 atau setara dengan 1.500-an ya guys ya. Kita verify lagi, di mana kali ini kita membutuhkan password lagi. Maka ya, token Pocket itu emang seperti ini guys, membutuhkan password. Tapi enaknya dari MetaMask itu kalian tidak harus mengatak-ngatiknya gitu. Nah, setelah itu kita tunggu saja loadingnya. Nah, setelah itu kita pencet lagi di atas menu itu. Nah, setelah menu kita pergi ke home, terus tampilannya akan seperti ini lagi, dimana kita masuk ke game wiki guys, dimana kalian bisa baca-baca sendiri. Kalau kalian masih belum ngerti karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalian bisa bukanya di Chrome, kalian bisa terjemahkan gitu, maka kalian otomatis akan bisa berbahasa Indonesia. Kalian bisa baca dari sini semuanya guys. Nah, untuk tokennya itu token NKG. Di sini token NKG-nya juga ada wadresnya, kalian bisa salin. Nah, setelah salin kita egg aja, terus kita kembali lagi ke depan. Nah, terus ini kan kosong, otomatis kita tambahkan titik plus itu, kita ke bukan my token, custom token. Nah, setelah itu kita add token, kita pastekan aja. Nah, di sini kita langsung otomatis ya guys ya, otomatis terisi. Nah, sudah terisi nih token NKG, di mana token NKG tersebut bisa kita hasilkan dari bermain game Pokemon gitu. Dan tentunya untuk tokennya tersendiri sudah ada di PancakeSwap ya guys ya. Kita balik lagi ke Pokemon-nya, di sini kita connect dulu bentar. Nah, setelah connect kemana, kita ke presale, karena kita sudah mengisi kode superiornya ya guys ya. Terus habis itu kita beli dua, karena semakin banyak hero kalian, maka semakin banyak keuntungan kalian setiap hari yang kalian dapatkan gitu. Karena di sini saya mau beli dua, yaitu dengan harga 64 BUSD. Kita agree aja, kita confirm.
Ya, gas fee-nya yaitu 0,14 ya guys ya. Terus habis itu kita confirm ya guys. Isi password kalian, kita confirm. Kita tunggu saja guys. Setelah itu, maka tampilannya akan seperti ini. Maka bacanya akan payment. Kita pencet lagi payment. Habis itu kita terpotong fee lagi guys. Fee-nya yaitu siapkan aja kalian BNB kalian. Kalau nggak salah siapkan aja 10 BNB aja ya guys ya. Nah setelah itu kita confirm dulu. Masih loading. Masih loading. Ah, otomatis kita akan sukses. Kita open saja guys. Kita open. Kita membutuhkan fee 1,41. Fee-nya guys $1.4. Kita verify lagi. Nah setelah verify kita tunggu, masih loading juga, maka akan terbuka seperti ini. Kita lihat kita dapat hero kayak apa guys. Kita buka satu persatu. Bintang satu dong, nggak apa-apa dah. Terus keduanya bintang dua, lumayan. Terus habis itu kita egg aja guys. Kalau kalian pengen tahu, kalian pencet getting started tempat di mana kartu kita berada. Nah, di situ kartu kita ada dua macam, guys. Nah, setelah itu kalian pencet lagi Neko Institute, terus kalian pencet NKG Mining, guys ya. Nah, setelah itu kalian pencet yang paling bawah, part time job gitu. Kalian bisa pilih sih sebenarnya, itu ada banyak pilihan. Nah, setelah habis itu kita choose a hero, pakai hero. Kita pilih semua, guys. Karena semakin banyak itu maka semakin banyak juga pendapatan kita. Terus kita kerjakan aja walk, tunggu sebentar. Nah di sini kita membutuhkan fee, confirm payment lagi. Setelah kita isi, terus otomatis nanti akan loading seperti ini. Terus akan berada hero-hero kita di sini guys, atau kartu-kartu di sini. Nah di sini sudah tampil di mana saya punya dua kartu. Kartu pertama dan kartu kedua, kita bisa klaim hasil NKG kita, dan tentunya NKG kita bakal masuk ke dompet kita. Di sini juga ada fee-nya. Saya saranin ya guys ya, kalau bisa kalian itu setiap 24 jam aja kalian klaim, karena semakin banyak NKG kalian maka kita tidak akan rugi. Dimana gas fee-nya ini saya klaim di sini sekarang karena saya hanya sebagai bukti. Sebenarnya sih saya mau klaim 24 jam, tapi ini hanya sebagai bukti gitu ya guys ya buat kalian. Kita confirm saja verify lagi, dimana semuanya sudah saya ambil. Di sini ada yang bintang 2 dan di sini juga ada yang bintang 1. Kita lihat apakah koin NKG kita bertambah atau tidak. Nah, otomatis semuanya akan berkurang, guys. Nah, kalian pencet lagi titik di atas lagi, terus habis itu kalian ke sini untuk melihat user centernya. Nah, di sini untuk kode referral kalian. Kalian invite-nya itu lewat di situ ya, guys ya, untuk kodenya. Jangan lupa di sini setiap kali teman kalian gabung membelinya atau membeli kartu hero-nya, maka kalian akan mendapatkan 10% dari mereka. Sebenarnya sih di sini juga banyak pilihan, guys. Ada Atlas tuh. Ada My Pokeball itu berarti apa ya, telur kah? Gak tahu juga. Terus habis itu kalian pergi ke home lagi. Kalau kalian mau pencet nih, kalian bisa get starting. Dimana kalian harus membutuhkan MetaMask, habis itu Chrome, iOS atau Android gitu. Ini penjelasannya buat kalian yang belum paham. Kalian langsung bisa cek sendiri. Linknya sudah saya sediakan di link deskripsi. Jangan lupa untuk kalian gabung ke Telegramnya, dimana kalian bisa ngobrol kepada mereka dari berbagai negara. Kalau kalian masih bingung di mana SC-nya, mereka sudah menyediakan, atau kalian bisa tanya kepada mereka di mana SC-nya NKG, dan juga di sini sebenarnya juga kalian bisa gabung ke Telegramnya. Kalau apa? Bukan Telegram sih, tapi yaitu Twitternya. Kalian ikuti saja pakai money-nya. Jangan lupa kalian harus gabung juga ke komunitasnya guys, komunitas Pokemon, dimana di sini kalian akan bertemu dengan mereka yang bahasa Indonesia. Kalian nggak ngerti, kalian juga bisa tanya-tanya kepada mereka. Jangan sungkan untuk bertanya, karena kalau kalian malu untuk bertanya maka kalian akan sesat di jalan. Dan tentunya untuk gamenya sendiri yaitu ada dua token, PMY dan NKG gitu, bukan cuma NKG doang. Karena di sini cuma saya fokus kepada token NKG, maka saya menerangkan tentang gimana cara mendapatkan token NKG-nya gitu guys. Tentunya dengan harga NKG-nya di sini di Pocoin yaitu masih stabil, dan di mana ini masih 15 menitnya ya guys ya, dan harganya itu senilai 0,001. Itu alangkah baiknya buat kalian itu langsung hold, beli sekarang sebanyak-banyaknya, karena di sini juga pernah pump loh guys. Dimana di sini juga pernah menyentuh angka 2,5
2,5 di sini juga pernah nyentuh di situ. Dimana buat kalian itu baik juga ya guys ya, jika kalian langsung beli NKG-nya gitu sebanyak-banyaknya, ataupun kalian beli hero-nya sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak hero kalian maka semakin banyak pendapatan kalian guys. Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk token NKG-nya di sini kalian bisa langsung tarik ke token ke dompet MetaMask atau token Podsket kalian. Terus habis itu kalian bisa tukar ke BUSD lagi. Nah, habis itu kalian bisa tarik ke Indodax. Di mana kalian di sini membutuhkan dua dompet, yaitu dompet MetaMask atau token Podsket atau Trust Wallet. Setelah itu kalian bisa tarik ke Indodax. Terus habis itu kalian token kalian bisa tukar tukar ke uang guys. Nah setelah itu kalian bisa ambil untuk beli jajan kalian. See you guys.